Assalamualaikum, apa kabar bunda-bunda semua? Masih semangat puasa ya? Nah ini kebiasaan saya kalau hari Minggu pagi itu kita ke pasar ya. Saya ke pasar beli sayuran, beli lauk pauk dan juga buah ya. Nah ini saya belanja kacang panjang, ada kepala kakap juga ya, terus juga ada cumi udang. Nah di sini ada banyak banget macam-macam sayuran, terus lauk pauk. Nah di sini terus saya beli margarin ya, sama susu dan keju. Saya juga beli semangka karena request dari mas suami ya. Nah ini saya sudah selesai belanja, sekarang pulang ke rumah persiapan untuk food preparation. Nah ini dia sudah saya siapkan ya, semuanya ada udang, ada cumi, ini tomat hijau, tomat merah, cabe, toge, kacang panjang. Ini ada daging kebab ya, saya selalu stok. Nah ini semua food prep untuk satu minggu ke depan. Nah ini si kulkas saya, kalau udah disiapkan semua food prep itu bisa buat apa ya, kulkas lebih bersih, kulkas lebih rapi ya, nggak ada makanan sisa-sisa lah ya. Nah ini isi kulkasnya. Lalu kegiatan saya selanjutnya di sore hari untuk persiapan buka puasa, ini saya masak nasi dulu ya. Berasnya biasanya saya kadang pakai jeruk nipis nih kalau mau masak nasi di Magicom ya. Nah ini masak nasi dulu, lalu persiapan untuk masak yang lain. Nah ini saya buat cemilan french fries atau kentang goreng ya, ini requestnya mas suami ya. Nah ini bisa dilihat resepnya di video saya ya. Nah ini sudah siap semua. Dan ini saya sore ini ya memasak sayur kakap ya. Stay tune terus, nanti saya akan berbagi resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.